Hello dan selamat datang ke episod pertama Adik Main Sid Meier's Pirates. So satu lagi game dalam siri retro aku. So basically ni antara salah satu game Sid Meier yang biasa macam kau tahu kalau aku kalau macam ada nama Sid Meier kat dalam title, biasa kau akan memang akan main game tu lah. So kita start dulu. Kira dulu memang salah satu game favorite aku. Tak apa aku bagi dia run dulu. Wah, grafik zaman purba. So ini kita. Alright, so kita akan buat stats tu. Isi borang. So, default name dia memang incognito. So, kita tukar nama dia. Seperti biasa, semua aku punya game siri jom main nama kita adalah. Okay. Kita start journeyman dulu lah. Skill, aku prefer skill aku prefer medicine kot, supaya kita boleh berkarya lagi lama. So kita start date kita boleh pilih kat mana kita, macam bergantung pada starting date kat mana, kira macam negara lain yang kuat. Ni sekarang kalau yang default dia memang masih golden age. Kalau zaman dia memang Spain paling kuat. Kalau yang ni okay, kalau ni England dengan France kuat. Kalau yang ini tak ada apa-apa. Kalau Pirate Sunset ni tak salah, ni macam banyak Pirate Hunter. Aku prefer ni kot. So kalau ni memang, pasal kalau yang 1660 ni cuma Spanish yang kuat, yang lain semua macam biasa-biasa. Kalau ni aku rasa semua negara kuat. So kita ambil Spanish pada sunset. Okay, kita nak naik kapal mana? Aku rasa kita ambil English lah. When in Zella. Thank you.
So macam itulah story macam mana kita jadi captain. Terampas kapal dia, kita jadi captain. So kau boleh pilih cara kau nak main macam mana. Kau boleh rescue family kau, kau boleh balas dendam, kau tahu kau boleh jadi pirate dan kerajaan yang ada. Ada banyak cara untuk menang. So kita start kat Port Royal. Dear Miss Lady, please come in. Maybe this is not that well. Okay, so sekarang at war dengan Spanish. So kalau macam kita nak bekerja dengan English, kita attack Spanishnya fleet je, kita akan dapat reward. Tapi jangan kacau, jangan kacau Dutch. Okay, so letter of marque, so kira macam permission untuk plunder kapal enemy. Okay, so Santiago kat sini, so kita kat sini, kita boleh pergi sini untuk kalau nak pergi cari kapal Spanish yang kita nak tenggelamkan. Spanish coastal bark. Okay. Visit the tavern. Yeah, so ambil orang lu. So setiap tavern yang ada ni, ada kat sini kau boleh recruit orang, kat sini kau boleh dapat rumah atau beli barang. Sini biasa rumah, sini pun rumah. So kita pergi sini tengok. San Juan. Okay, so luxury dia mahal. So kalau kita ada luxury, kita mungkin nak pergi San Juan untuk jual. Okay. So Steve Bonnet ni kira macam pasal ada 10 akad. Okay, dia dekat mana? Dia dekat sini. Lakrit kita dekat Port Royal. Oh, kita dekat je Port Royal. Dia memang dekat Port Royal. From La Creek to Port Royal. So kalau macam kita tunggu dia sampai, kita boleh challenge dia. Puerto Princesa. Dia beauty. Aku patut keep track semua tu, tapi aku malas. So kita ikut apa je yang kita boleh ingat. So, kapal kita boleh melak carry 8 gun saja. So biasa kalau macam jumpa shipwright dekat setiap town lain, dia akan ada upgrade lain macam dia bagi. Macam sekarang ni kita boleh tembak chain shot, kita boleh tembak grape shot. So kalau kau pergi kat shipwright lain, mungkin dia ada skill untuk tahu tukar kau punya sail kepada cotton sail ke, atau tukar kepada ham, atau tambah lain ke, macam kau nak upgrade punya kapal lah. So sail. So control, okey kejap eh. Control sama ada kau pakai mouse control kat sini atau kau pakai numpad lah, ikut nombor-nombor ni. Di sini lagi bagus kau pakai numpad. So kita kau pakai numpad. Sekejap eh. Asal numpad aku tak function. Okay, function. Ingat tak function. Function tapi dah ada delay. Kapas finish. Dia ada input lag lah. Pasal aku pakai externalnya numpad lah. Pasal laptop aku tak ada numpad. Fudge. Dia ada input lag. Boleh je main pakai mouse tapi... Okay, kalau grape shot, kalau kau nak bunuh dia punya orang. Chain shot kau nak hancurkan kapal.
Aku prefer biasa bunuh orang dia. So dia give up. You know what, aku pakai, aku pakai aku punya mouse lah. Pasal ada input lag. Macam, macam half a second baru dia respond. Aku punya nampak. So aku tak boleh main difficulty tinggi. Oh, ni kapal pirate kan. Ya, yeah, stable net, okay. Tak challenge dia. Kita kalahkan dulu. Aku nak kapal ni dulu, lepas tu baru aku attack stable net. Okay, so aku boleh pilih senjata kau untuk mana. Biasa aku pakai, sebab sebab pakai mouse, pakai mouse aku tak boleh selaju pakai numpad, so kita cutlass lah. So kau boleh, kau kena tengok, tengok dia buat apa. Trust ya. Pasal trust laju. Tapi dia, tapi dia lambat kena. Pasal kalau pakai numpad senang macam, tapi sebab numpad aku ada input lag. Tengok, try tengok tu. Okay, welcome aboard. Sebab aku tak nak challenge dia, pasal dia, dia punya crew ramai. Tak boleh, tak boleh, aku kena lawan, aku kena lawan. Biasa, sekejap eh, tak boleh pause sekarang. Biasa crew ni, kita punya HP lah, bila bila lawan pedang. Kasi kita ambil rapier lah supaya cepat sikit. So ini first, first notorious pirate yang kita challenge. Kalau aku main difficulty lagi tinggi nanti macam lagi laju dia punya respawn. So macam kalau pakai mouse aku tak boleh nak. Okay, steamer red dah tumpas. Tak status. Mana ni? Ni ha. So kita dah masuk dalam top 10 pasal Steve Wonder tadi, kalau tak dia 25 kan, dia dah, so dia dah mati, dia dah hilang. Eh bukan, dia dah jatuh bawah ni. So sebab aku kalahkan dia, sekarang aku potong, potong rank Jack Rackham.
Tak tahu, so biasanya Henry Morgan paling memang Pirates paling tinggi. Tapi ini semua ranking setakat ni je. Macam kalau kau jumpa Henry Morgan awal-awal pun kau boleh terus, boleh terus challenge Henry Morgan. Ini kapal, macam kapal kaya je. Kita kejar dia je lah. Suka tengok angin juga lah, pasal sebab tu aku selalu attack dari belakang dan pasal angin semua banyak daripada kanan. Angin daripada Atlantik kan. So, jom. Aku pakai kapal. Oh, dia lari. Biasa kapal kecil lagi laju daripada kapal besar. Aku dapat catch up ke sama laju? Rosakkan sikit kapal dia. Bagi dia slow. Tak sampai. Tak boleh, tak boleh. Aku tak boleh ni. Pasal sail aku rosak, so aku tak nak kejar dia kot. Alright. Bagi dia pula. Saya tukar view lah. Mesti tak puas hati lah aku punya keypad aku. Dia ada input lag. Nak try satu benda sekejap tu. Yo, masuklah kapal. Masuk dalam Port Royal. So, dapat juga tanah. Okay. So, tadi tu reward untuk kalahkan yang state bonnet. So, ni aku rasa kita dapat reward sebab kita kita rampas kapal Spanish lah. Oh, belum. Oh, tak ada. Welcome aboard. Dunning Paw. Yeah. Yeah, sure. When in time. Dari Santiago ke Santa Marita. Okay, tak ada lagi. Okay, 18. Jual semua. Tapi tengok macam mana ada duit juga, so macam kita tak boleh macam jual semua. 13 boleh. Kapal kita pun aku tak ingat. Aku rasa macam boleh bawa berapa meriam je, tak perlu bawa berapa banyak. Okay, repair. Ya, kita boleh upgrade. Sekejap. Nak tukar kapal ke? Kita upgrade kapal yang kita nak pakai je. So kita akan lagi resist damage kalau kita upgrade ni. So aku nak jual salah satu daripada ni. Okay, kalau nak jual ni kita kena buang 17 tan barang. Eh, tak apa lah.
guess kita jual 17 suit. Ah, duit dia habis. Ada satu tadi, okay, okay. Guess kita jual. Tak perlu banyak sangat barang. Tak perlu banyak sangat kapal. Tak boleh lah. Ada input loot, input lag lah. Next episode aku try ni. So untuk episode ni kita pakai ni dulu. Spanish ship. Trade galleon mesti selalu bagi banyak, bawa banyak duit. So aku boleh maksimum boleh bawa 16 gun je. So sebenarnya aku tak perlu bawa lagi banyak cannon daripada tu. So kapal kecil lagi senang nak manuver. Biasa kapal besar lagi laju. Jeez, tak kena. So tengok macam dia punya kru dia makin kurang. So bila makin kurang kapal dia makan akan makin slow. Pasal tak ada kru cukup untuk handle kapal. Dan kalau macam aku bunuh semua kru dia nanti tak perlu lawan lah, dia akan surrender. Oh, tapi kapal aku dah terbakar. Tak ada town lain ke? Tengok map. Map apa yang dia dah mark. So Port Royal satu ni je. Kalau dekat sini. Lagi English town semua dekat-dekat sini. Still banyak Spanish lagi. Sini ada English. Grand Bahama. Guys, kita boleh naik atas agak. Tapi aku tak boleh pergi, mungkin aku mungkin kena bounty dekat Spanishnya town. Kita try pergi. So kau kena tengok dia punya tu, dia nak kena attack belah mana. Kena macam kalau dia attack atas, kita dodge ke bawah. Kalau kau ambil difficulty paling rendah, dia akan ada macam dia punya blinking dulu nak bagi tahu kena buat apa. Santiago. Aku tak sure aku boleh masuk Santiago tak. Takut bila aku dekat je kena tembak dengan meriam.
Oh, Santiago belah sana. Sini. Pirate Hunter. Aku rasa aku tak boleh masuk Santiago. Kalau okey, kita boleh sneak in. Oh man, ni kena pakai numpad. Tak ada pasal. Kalau tak ada input lag aku buat. But not for now. I guess kita attack dia punya nanti dulu. Jangan attack dekat dengan New City. Jauh sikit. Dia pakai Royal Sloop. Aku nak rampas Royal Sloop dia. Kira pasal aku Sloop of War, dia Royal Sloop kan. Kira macam Royal Sloop, kira macam upgraded version of Sloop of War. Biasanya memang Royal Sloop, aku rasa kapal, memang kapal kegemaran aku. Kita dapat skill sail maker. So sail kita akan okay. Take all. Keep of course. Status. Kita tukar Royal Sloop ni jadi flagship. Okay, nak tukar nama kapal ke? So kita ada sailmaker. Kita boleh kita nak cari lagi banyak crew yang specialist supaya kapal kita okay. Alright. So pakai view ni lah. Aku tak suka pakai view ni saya. Pergi Bahamas lah. Bahamas dekat apa aku sini lah. Bahamas dekat atas ni. Jauh lagi. So yang dekat map ni, dia cuma tunjuk city besar-besar je. So bila kau lalu nanti tu macam Sean Giles ni macam city kecil-kecil ni kau akan tahu bila kau jumpa lah. City of Villa Hermosa. So kat sini. So kakak dia dekat sini. Kan kau ingat macam opening tadi ada family dia semua kena jual kan. So macam kakak dia kat sini kalau dia nak rescue. Okay. Kalau boleh memang jangan trade dengan dia orang lah pasal dia miskin. Tapi kau boleh dapatkan quest daripada dia orang untuk bawa. Ni English ni kapal. So tak apa, jangan kacau. Sebab sekarang aku tengah berbaik dengan English. Sekejap. Aku nak pergi sini dulu ke? Tapi sana semua macam
Semua Spanishnya city je. Aku tak ada. Masa aku nak heal kapal aku tu. Aku sekarang aku tak boleh masuk. Tak boleh masuk Spanish city. Mana tak ada city yang tak ada town kecil-kecil ke? Sebab tu bila sampai aku jual kapal-kapal yang aku tak pakai ni. Misalnya the drag aku bagi slow. Tak boleh sama ni aku tak kena slow down. Pasal nak kapal yang rosak ni nak kena catch up. Okay, ni boleh repair kapal kan? Tak boleh upgrade tapi boleh repair. Del Cotter Del Fudge. Okay, Dutch Englishnya ally sekarang. So kita jangan cek pasangan Dutch. Apa ada quest eh? Tak apa, aku tak biarkan dia bergerak sendiri, aku malah nak bawa. Visit Caracas 12 spice. Okay, kalau dapat spice, kalau kita boleh masuk Caracas, kita jual kat Caracas. Okay, so Barry Ramando dia punya parry skill dia power. Oh, okay, dia nak pergi Havana. So mungkin aku boleh camping tunggu kat Havana. Murah sangat sugar. Tapi oh ni cannon, kita jual cannon lah. Kita perlukan berapa, 20 je kan. Okay, habis tu. Consult. Oh tak ada rosak. Ni yang rosak. Dan kita jual. Tiga ni kena simpan. Kita boleh pergi balik kat Port Royal. Kita upgrade yang plating. Bukan plating, yang ada iron scalding ke apa tu. Alright guys, aku rasa kita cut episode kat sini dulu. Kita jumpa lagi dalam episode datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episode datang nanti. Take care dan jumpa lagi.